Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ni. Hari ni kita buat video kat luar, Ma. Pasal apa? Sempena kejayaan Barisan Nasional. Aduh, hai. Halo, UMNO. Itu DAP sudah tak nak komen lagi lah sekarang kan? Sudah cuci kan? Surah kawan kan? Kau liau lah. Masa aku dulu buat video 2 tahun lepas, aku cakap UMNO ni presiden dia satu hari akan jilat DAP. Oh, siap report polis, aku kena panggil statement apa semua. Hari ni Alan mana Alan? Batu belah tu mana? Hidup Melayu lah. Cina komunis lah apalah semua. Last kepala Barisan Nasional. Kepala UMNO. Apa lagi? Cemulut ah. I love you ah. Aduh, hai. Dari dulu lagi aku dah cakap, mana datangnya Cina tu komunis? Cina komunis ni zaman tok nenek kau dulu. Yang jadi komunis semua mati habis lah semua. Cina sekarang dia tak nak masuk hutan jadi komunis. Kena gigit nyamuk pun dia mati, kau tahu. Apa punya mental lah. UMNO sebelum ni duk sembang kan. Oh, no Anwar, no DAP. Tengku Mahkota Johor, TMJ cakap apa? Orang yang sudah lemas, tai pun dia paut. Oh, macam sekarang. So, baguslah sekarang ni Anwar, dia bawa satu kerajaan baru. Hebatnya Anwar ni, dia boleh ketuk kepala Zaid tu. Ibarat gitulah, ketuk, jom jilat DAP. Kan? Bermakna perjuangan Anwar Ibrahim ni, dia bukan setakat nak tumbangkan BN. Dia nak suruh BN tu langgar dia punya prinsip perjuangan. Tahu? Barisan Nasional langgar prinsip perjuangan. Aku pun terkejut, Ma. Aku ingat tu hari Muhyiddin Yassin nak bergabung dengan Anwar. Sekali tengok-tengok, tidak. Rupanya aku ingat BN nak bergabung dengan PN. Rupanya dijilat Anwar. Astaghfirullahaladzim, aku cakap aku win lah ini kali. Tahu tak korang, aku buat video itu hari aku cakap apa? Zahid Hamidi tidak menolak untuk bergabung dengan DAP. Kau tahu tak? Orang derang lah, pergi balai report, Ma. Sampai aku kena panggil statement, telefon semua kena ambil, Ma. Kononnya aku buat cerita yang bukan-bukan. Aku boleh tengok cerita 10 tahun ke depan lah. Tahu tak? Bukan tengok depan hidung. Kan? 2 tahun lepas dah, aku dah bau dah. Zahid ni lah, dia bau-bau macam bau DAP lah. Bau colok, colok tau. Okey, fikir-fikir. Tak apalah tu, bagulah Anwar. Anwar Ibrahim. Hari ni saya naik PM, bukan 2 jam, bukan 24 jam, bukan sebulan. Kan? Kurang 24 jam. Harga minyak turun. Dah turun belum? Aku nak isi minyak ni. Aduh, hai. Apa pun tahniahlah Anwar Ibrahim. Pasal dia smart man lah. Kalau kita tengok perjuangan dia, smart man lah. Walaupun aku tak sokong dia kan, tapi aku tengok cara dia main politik, smart lah kan. Sebab apa? Dia boleh pecahkan orang punya prinsip perjuangan tu. Jangan main tu dengan apa. Lagi Mohsin, no DAP, no Anwar. Prinsip perjuangan Melayu tu sendiri pun dia boleh pecahkan. Tahu? Dia tak payah ludah kau, dia tak payah sentuh kau. Dia sakat-sakat kau pun, kau tinggal prinsip perjuangan UMNO tu. Kau tahu? So, bagus. Semoga Malaysia lebih baik selepas ni di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Jangan somlak pula. Tak kalau nak kau tu dah lah 25 tahun berjuang nak jadi Perdana Menteri. Bila dah jadi, jangan songlak pula. Kan? Tengok-tengok gaya, tak songlak lah kot. Tapi orang bawah-bawah kau ni, kau tengok sikit tau. Pasal apa? Ramai orang dah ikut kau sebelum-sebelum ni, semua pun fikir nak sapu kontrak tu. Kalau boleh, tubuhkan satu badan khas dalam parti kau untuk menyiasat semua ahli-ahli parlimen kau, ahli kau yang mana kita tengok kaya melampau. Yang ni kita nak siasat. Bagi aku, kalau kau gaji PM sebulan tak ambil, aku tak ambil gaji terus pun tak apa. Janji kita hapuskan jenayah rasuah ni. Macam? Ada berani ke?
Ketua pemuda lah, apalah semua PKR ni mulalah. Cilaka punya jebat dia bagi cadangan macam ni pula. Macam mana aku nak songlap? Ha, nak songlap ajak aku. So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Oh, yeah.